Oke, hari ini dapat pengalaman bagus dari training Miracle of Capital, di mana Nes menjelaskannya dengan baik dan sangat berharga sekali pengalamannya, bisa mengetahui bagaimana sebuah perusahaan dari mulai strukturisasi, planningnya, sampai dengan exitnya, sampai dengan IPO-nya. Welcome to the Miracle of Capital. Setelah mengikuti Miracle of Capital, hari ini sessionnya adalah it's an eye opener, and then banyak sekali market yang bisa di tap dari apa yang saya lihat, dan there's so many ideas yang bisa dibuat menjadi potential business di nggak cuma di Indonesia, tapi juga tadi seeing the network dari MOC, I think it's a good chance for us to enlarge the business not only in Indonesia but also tapping international market. So very interesting to join the next session. Hai, selamat malam. Saya dengan Kiki. Saya baru aja ngikutin workshop mengenai Miracle of Capital. Ini keren banget sih. Saya jalanin tadi beberapa jam dan itu saya ngelihat kayak jalan baru dan jalan yang lumayan emang itu bagus banget untuk menuju tujuannya saya, yang dimana itu untuk bikin company saya menjadi IPO. Dan ini keren banget karena benar-benar detail banget dari semua hal-hal yang saya butuhkan di dalam bisnis saya, untuk bisnis saya bisa growing, terus juga bisa makin besar lagi. Dan ini bagus banget untuk perkembangan para pebisnis di Indonesia atau dimanapun, begitupun saya. Jadi saya benar-benar kebantu banget sama ini, dan saya nggak perlu lama-lama ambil bisnis school karena di sini kayak langsung dibedah semua intisarinya. Itu keren banget sih gitu. Dan so thank you banget malam ini, workshopnya keren banget dan ini powerful banget untuk saya dan bisnis saya ke depannya. Thank you. Okay, so well, it's been a pleasure like to attend to this workshop that today present Mr. Juan, and I've learned a lot about how about Miracle of Capital and how they want to do the business here, and what's the goals and how to also like make the company growth, and I'm comparing to my experience in Europe, I think that we are doing like parallel ways, and it's been like a pleasure like to see that there are many things and places in common. So I hope and I expect the best for the company and for the future workshops and things that they are doing. It's been really nice to be here today. Thank you.